teman-teman, jumpa lagi dengan saya King Sul. Kali ini saya akan masak steam ikan yin. Ikan yin ini bentuknya seperti ular ya, coba lihat. Tuh panjang sekali, jadi kita potong. Ini enak sekali dan agak sedikit mahal. Ini bawang putih, bawang putihnya kita goreng. Terus ini ada tausi. Tausi ini seperti black beans. Terus kita pakai cabai rawit. Nanti kita, nah, ikan ularnya sudah selesai kita bumbuin. Ini udah kita kasih bawang putih. Nanti kita irisin cabai. Ada bawang putih yang mentah, ada bawang putih yang sudah digoreng. Terus ada daun bawang. Bumbunya adalah tepung kanji, gula, kecap asin, dan kecap hitam. Sekarang kita tinggal steam ikan ularnya ya, atau hin.